Hey, okay. Assalamualaikum. Pernah tak anda mengalami masalah anak suka untuk membuang ataupun istilah paling mudahnya sembelit? Okay. Kalau ada pengalaman anak yang susah nak membuang, memang sangat-sangat sedih kita tengok ya, sampai kita sebagai ibu pun turut menangis bersama anak. Jadi jangan, wahai ibu-ibu, jangan biarkan masalah ini berlarutan. Jangan pandang mudah bila anak ada masalah sembelit. Jadi kita takut masalah lain pula timbul jika anak kita tidak membuang selama seminggu ataupun 3-4 hari pun dah ada masalah sebenarnya. Kecuali kalau memang anak itu dah dia fully breastfeeding, insyaAllah tak ada masalah. Yang ini biasanya masalah bagi anak yang minum susu formula ataupun anak yang memang dah makan, macam kanak-kanak lah, umur-umur setahun ke atas. Jadi ada satu kawan dia, anak dia, dia bagi tahu dah fobia dah nak membuang, sampai tahap fobia. Kesian anak kecil ni, fobia sebab dia tahu bila dia nak membuang dia rasa sakit. Okey, rasa susu hati, takut semua ada. Jadi ibu ni dah ikhtiar macam-macam tapi masih lagi masalah itu menghantui anak dia. Tapi dengan satu produk yang kita syorkan, Syakli syorkan, iaitu milkshake. Milkshake ni memang sangat-sangat membantu bagi kanak-kanak yang ada masalah susah membuang. So milkshake ni, usaha risau milkshake ni memang budak-budak biasanya memang kanak-kanak suka, sebab dia perisa vanila, rasa macam aiskrim, memang sedap. Jadi dia, anak Kak Wan ni, dia bagi minum dan pada mula-mulanya okay, dia sangat sukalah. Okay, dan setiap dan bagusnya milkshake ni di samping dia membantu melancarkan proses pembuangan, dia juga bagi selera makan kepada anak-anak. Dan sangat mudah nak makan milkshake ni, dia macam susu, sama ada nak ratah macam tu apa ataupun campur saja dalam susu yang dia minum setiap hari. Okay, boleh cuba. Jangan biarkan anak kita fobia, sampai tahap fobia nak membuang.